Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di TV Kepri. Hari ini sebelumnya kita mengucapkan minal aidin wa faizin kerana masih suasana Aidil Fitri. Hari ini kita mengundang salah satu narasumber penting dari tokoh pendiri Provinsi Kepulauan Riau, tokoh sentral. Di mana hari ini tema kita adalah hari marwah yang tidak pernah dikenang lagi ini. Sudah berapa tahun sudah tidak pernah dirayakan secara besar-besaran. Terus untuk berapa dua tahun terakhir ini terkait dengan COVID barangkali. Cuman dari pemerintah provinsi sendiri sampai gubernur baru hari ini tidak juga mengucapkan selamat kepada berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini yang pengen kita gali dari Datuk Uzrin Wood. Kita enjoy saja, santai saja dengan beliau hari ini. Ada beberapa poin yang kita tanyakan ini, Datuk Uzrin. Pertama terkait dengan hari marwah yang tidak dikenang ini. Selanjutnya kita akan bertanya tentang perkembangan-perkembangan provinsi terkini setelah gubernur baru ini dilantik hampir 3 bulan atau 4 bulan ini. Sejauh mana perkembangan yang setelah beliau duduk, apakah sudah nampak hasilnya atau kita melihat ada sedikit gesekan-gesekan antara gubernur dan wakil gubernur, antara gubernur dengan wali kota Batam yang hari ini masih rebut-rebutan mungkin dengan pergantian sekda hari ini. Mungkin Pak Datuk, kira-kira dengan keadaan seperti ini yang tidak diperhatikan oleh Provinsi Kepri hari ini, khususnya gubernur, tentang hari marwah ini, tanggapan Datuk Uzrin seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita tetap dalam kondisi Idul Fitri, mohon maaf dan batin, dan Sumanti Ardi punya nostalgia kita membuat buku Uzrin Hood menggugat. Hari ini kita tahu kondisi Kepulauan Riau dengan perjuangan yang begitu heroik. Kita mengenal dengan nama Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau. Marwah itu harga diri. Marwah itu adalah status negeri kita yang dilecehkan oleh orang-orang yang menolak provinsi. Karena itulah saat yang tak pernah dilupakan oleh seluruh pemimpin semenjak beri provinsi sampailah akhir-akhir ini yang saya lihat kurangnya respek kepada kegiatan itu. Karena itu saya juga merasa heran. Kalau katakan, kalau tidak 1000 daya, kalau tak ada 1000 dalih, kita boleh buat dengan sistem apa tu, Zoom meeting atau mungkin dengan baliho-baliho dengan ucapan. Kalau kemarin mereka rebutan, ada yang membuat sunatan massal, ada yang membuat ziarah ke makam dan sebagainya. Tapi kali ini saya lihat sepi, karena itulah saya mengambil alih untuk mengadakan peringatan sederhana diadakan di Sekatap. Kita perlu ingat bahwa marwah ini menyangkut harga diri. Dengan hari marwah itulah kita kembali menyatukan seluruh komponen rakyat untuk berjuang membuat poros Jakarta, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Jakarta. Dan tidak berapa lama kemudian kita mendapat fatwa Mahkamah Agung, kemudian disahkanlah pada tahun itu juga, 2002, 24 September di sore hari. Kita mengharapkan hendaknya kita tak boleh melupakan sejarah, karena dari tonggak itulah kita mengenang seluruh para pejuang. Saya betul-betul minta maaf kepada rakyat Kepulauan Riau maupun para pejuang telah menduli kita. Semoga mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih tersisa hari ini, bahwa setelah sekian tahun kita membangun provinsi, kita lupa tujuan awal perjuangan kita itu tadi. Sejauh mana perhatian pemerintah saat ini terhadap hari marwah ini? Saya kira kita harus tahu kondisi. Saya tidak pernah berada pada posisi bersama sejak awal dulu. Saya masih di dalam katakanlah pengasingan di Sukamiskin. Kita sudah ada pemilihan gubernur. Saya berada pada posisi waktu itu Nyat Kadir, sehingga tidak bersama Pak Ismet. Kemudian pada waktu Pak Ismet dan Pak Sani juga, kita juga memberikan pandangan-pandangan dan saran seterusnya. Jadi bukan berarti kita ini langsung di persoalan geratakan. Tapi hari ini setelah sekian tahun kita berprovinsi, saya tidak lagi menerima undangan secara pribadi. Acara-acara itu yang namanya Uzrin Hood tidak dapat. Hanya ditulis BB3KR, Dewan Masjid ataupun lain-lain. Karena itu saya kira mungkin
yang bekerja di protokol ataupun mungkin stafnya, sehingga saya tidak merasa diundang secara pribadi. Apalagi yang kita kesalkan juga, beberapa kali hari marwah, proses penyerahan sekretariat gedung juang kita itu telah dibuat surat semenjak yayasan oleh Pak Almarhum Pak Sani, SK Pak Esdianto, juga persetujuan ketua penggerak PKK di Keranang menyerahkan, tiba-tiba diambil kembali, tidak jadi diserahkan. Karena itu saya kira saya juga patut kecewa, tapi saya tidak pernah berhenti. Jangan dikira saya memberi saran pada saat ini, zaman pemerintahan Pak Sani Ismet, saya menyarankan jangan dibangun dulu 24. Kalau bangun di darat, tidak menghabiskan jembatan yang begitu banyak, menghabiskan uang ganti rugi masyarakat Tanjung Siambang, masyarakat kampung-kampung nelayan itu sehingga terganggu, tapi tetap dijalankan, kita akan punya risiko sendiri. Hari ini tersisalah masalah yang kita lihat di Kampung 24. Kedua, pada zaman pemerintahan Nurdin, saya betul-betul wanti-wanti jangan dibangun Gurindam 12 itu, menghabiskan 500-600 miliar. Sampai saya tidak datang hari jadi provinsi, saya buat surat ke pemerintah pusat, DPRD, tapi juga tidak digubris. Jadi kritik saya ini bukan hanya pada saat ini, tapi kalau saat ini saya melihat jauh melenceng, jauh daripada harapan dan marwah rakyat yang terlecehkan. Saya akan pimpin kembali melalui Majlis Rakyat Kepulauan Riau bersama komponen-komponen NGO-NGO LSM masyarakat untuk meluruskan keadaan ini. Kita jangan seolah-olah terpasung oleh DPRD saja. Kita akan datangi DPRD. Anggaran ke depan bagaimana? Kondisi kita bagaimana? Kita tak boleh diam. Karena selama kita diam, makin hari kita tertinggalkan. Artinya sampai gubernur sekarang bahwa Datuk Uzrin Hud kalaupun diundang itu hanya ditulis dengan nama BBJKR saja. Tidak, artinya tidak secara pribadi seperti yang sudah ada itu. Baik, ada permisalan TV Kepri, mungkin kita break sesaat dulu untuk iklan-iklan yang lewat ini. Tetap di TV Kepri di Wawancara Khusus TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Tadi kita sudah bincang-bincang tentang Hari Marwah. Nah, selama perkembangan Provinsi Kepri sampailah hari ini Gubernur terpilih Bapak Ansar Ahmad. Dan beberapa isu menarik yang belakangan hari ini muncul di publik terkait dengan pergantian paksa sebenarnya kalau boleh dikatakan. Karena ada tekanan-tekanan terhadap Bapak Arif Padilah sebagai Sekda Prop Kepri untuk mengundurkan diri. Nah, bagaimana tanggapan Datuk terhadap masalah Sekda ini yang dipaksa mundur dan ada orang-orang tertentu, katakanlah pejabat-pejabat tertentu yang sebenarnya haus kekuasaan untuk menjabat di posisi Sekda hari ini? Perlu kita pahami bahwa yang menjadi pemimpin di negeri ini sejak dulu rata-rata anak negeri sini. Orang sini yang tahu kondisi di sini, jadi bukan orang-orang baru. Dan mereka sangat paham dengan sistem pemerintahan. Pergantian sudah cukup banyak. Baik dari zaman Pak Manan, Pak Murwanto, Pak Manan, saya, kemudian Ansar Bupati, kemudian menjadi provinsi. Dimanapun kita menerima warisan pemerintahan, kita akan menerima pejabat-pejabat yang sebelumnya adalah dipimpin oleh orang sebelum kita. Itu kondisi real. Kita mesti hargai itu. Sebagaimana kita lihat waktu pemerintahan almarhum Pak Saron Hamid memimpin Mendagri di zaman reformasi. Dia akan mengatakan seluruh dirjen bagi saya, di mata saya bernilai 100. Tapi saya pimpin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Bila perintah-perintah dan konsep saya tidak dapat jalankan, berarti minus. Dan itu perlu ada pergantian. Khusus mengenai sekretaris daerah ini, saya yakin memang bahwa
Sekda ini sama dengan tubuh kita ini, leher kita ini. Jadi tak mungkin kepala di sini, leher di sini, tak mungkin. Pasti satu alur gitu. Dan perjalanan peredaran darah dari jantung ke otak melalui leher. Maka kita melihat, apakah perjalanan pemerintahan selama ini ada kendala? Kalau tidak ada, dia berjalan terus. Karena aturan baku menjelaskan dalam masa 6 bulan, pemerintahan yang dilantik tidak boleh mengganti siapapun, kecuali dia meminta izin kepada Mendagri, baru dibolehkan. Dan alasannya mesti jelas kenapa diganti. Dan yang bersangkutan bisa bertahan walaupun dipaksa mundur oleh katakanlah orang-orang dekatnya atau dia langsung, boleh bertahan karena salah saya di mana? Kan saya masih bekerja, serius. Dan ini sudah tersiar di medsos dimanapun, di Twitter, di katakanlah IG, kemudian Facebook, saya sudah baca banyak. Dan itu mempengaruhi pemerintahan kita dan mempengaruhi OPD-OPD. Karena itulah saya mengharapkan, ikutilah alur yang ada. Jangan sampai terjadi hal yang tidak baik ini. Kita dianggap terlalu ingin katakan tadi berkuasa. Kan kita memang sudah pegang kuasa. Khusus mengenai ini, saya mengharapkan ikuti aturan yang berlaku. Kemudian dia mengadakan open bidding dan job fit dan sebagainya, silakan. Tapi bukan dengan cara harus berhenti, harus mengundurkan diri. Kita, dia masih bisa bekerja itu. Itu yang saya kira penting. Ada catatan poin yang saya dapatkan, Datuk, terkait dengan pengunduran sekda ini. Tadi Datuk bilang kalau dia masih sehat dan dia tidak bermasalah dalam menjalankan roda pemerintahan, seharusnya dia tidak perlu diganti. Ya. Seharusnya dia menunggu sampai masa jabatannya selesai. Nah, poin penting yang ingin saya tekankan adalah ketika ada tekanan-tekanan, bahkan sekda ini disuruh mundur, apa tanggapan Datuk? Bahkan hari ini kita mendengar bahwa sekda sudah melayangkan surat ke BKD, dia mengundurkan diri terhadap tekanan-tekanan itu. Jadi, seperti apa sih Datuk melihat provinsi hari ini, pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dan selama ini mungkin Datuk juga pernah menjabat sebagai kepala daerah, dan wakilnya ketika itu adalah Pak Ansar sendiri. Bagaimana Pak Uzrin melihat dengan kondisi ini, dengan karakter Pak Gub hari ini yang sudah Datuk ketahui selama Datuk menjadi bupati dan beliau ada wakil bupati? Memang kita kenal dan kita tahu dan kita diminta oleh kawan-kawan DPRD untuk memilih dia menjadi wakil, walaupun dari pihak keluarga dan teman-teman dekat sangat menyayangkan kenapa begini terjadi, sehingga kita clash dengan berujung kepada mahkamah apa itu namanya itu PTUN dan kita dikalahkan. Pada hari saat vonis dijatuhkan menjelang penonaktifan, kita dapat surat itu kita baca dari wakil bupati kepada gubernur untuk segera saya dinonaktifkan. Itu saya kira juga tidak etika yang tepat, karena yang berhak menggantikan itu SK Menteri, Mendagri atau izin gubernur, bukan wakil. Jadi kita sudah kenal watak ini sudah lama, yang ingin berupaya cepat sehingga saya harus pindah dari rumah dinas dan saya tak dapat lagi katakanlah berhutang gula beras. Padahal saya masih menjabat. Teman-teman saya yang kena pidana menunggu Mahkamah Agung putus baru lepas itu fasilitas. Tapi saya hari itu juga, apa dia tahu atau tidak, tidak boleh lagi hutang di toko makanan dan harus pindah dari rumah dinas jabatan. Ya itulah saya harapkan kegiatan ini berterusan ini, saya kira kita usia makin dewasa, semakin tua dan pemerintah sudah makin tinggi jabatan, hendaknya lebih arif dan bijaksana. Jangan dengan emosi-emosi katakanlah yang tadi itu, kekeluargaan, kita memilih sesuatu hanya orang yang kita senangi, itu saya kira hendaknya letakkan pada jabatannya. Saya baru dengar ini bahwa kalau Pak Sekda mengundurkan diri, sebenarnya hak dia itu, hak dia bertahan itu hak dia. Tapi kalau dia mengundurkan diri juga hak dia. Cuma kita melihat berarti adanya sesuatu kepincangan yang menghadapi perjalanan ke depan. Ya, saya beberapa hari yang lalu saya coba berkomunikasi dengan salah seorang pejabat. Saya katakan saya ingin berjumpa dengan Datuk Uzrin dan berbicara tentang ini, dan beliau agak sedikit menasihati. Beliau bilang nanti takut Pak Sekda terbawa-bawa persoalan ini. Saya bilang Pak Sekda tidak ada sangkut pautnya dengan dialog khusus dengan Datuk Uzrin. Cuman kita mengangkat ini itu adalah bagian dari hak Sekda untuk dia bertahan di Sekda sampai masa tugasnya selesai. Nah, tapi hari-hari ini kita mendengar bahwa ada tekanan-tekanan terhadap Sekda agar dia mengundurkan diri. Sampai berapa hari yang lalu saya dapat kabar bahwa surat untuk pengunduran diri Sekda itu sudah
sudah dikeluarkan oleh Sekda kepada BKD. Nah, terkait dengan Datuk sampaikan tadi bahwa dia pernah menjadi wakil Datuk dan perilakunya seperti itu, jadi sepertinya beliau ini sudah terbiasa memberhentikan pejabat di tengah jalan begitu, sesuai dengan keinginan. Dan pengganti Sekda ini yang kita dengar tidak jauh orang-orang dekat gubernur juga hari ini yang mungkin sebenarnya tidak bisa menjabat secara definitif, tapi menjabat secara PLT atau PJS, pejabat sementara untuk Sekda sampai bulan Desember. Kenapa ini dipaksakan, Datuk? Datuk melihat bagaimana sih provinsi hari ini? Kekacauan melihat provinsi hari ini bagaimana, Datuk, sebagai pendiri provinsi Kepulauan Riau ini? Sebetulnya perhatian kita sekarang ini berhadapan dengan perjuangan tanggap darurat. Perang, betul-betul perang biologis menghadapi pandemi, bukan berhadapan dengan staf. Dengan kemampuan yang ada, dengan sisa yang ada, dan kemudian mungkin anggaran, katakanlah amunisi yang ada ini, kita bersatu ke depan membela rakyat. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan sibuk mengganti Sekda karena tidak sehaluan, kemudian mengevaluasi beberapa OPD yang akan diganti, sudah terbuka sekarang ini, sehingga melemahkan sistem. Dan saya mengharapkan ini mesti dikembalikan kepada rakyat yang akan menyampaikan nanti saran-saran dan pandangan. Dan kita akan mulai bergerak, tadi saya katakan 10 Juni mendeklarasikan, dan kita akan mendatangi DPRD, karena DPRD kunci daripada jalan menggunakan anggaran. Alasan gubernur pasti DPRD-nya setuju, sehingga kita terkorbanlah pada hari ini. Dan saya sekali minta maaf pada masyarakat, dana mereka terabaikan karena kita sibuk dengan mengurus anggaran-anggaran yang disahkan oleh DPRD. Karena itulah saya katakan sekali lagi, menasihati kepada pemerintahan sekarang, berhentilah saling sibuk untuk membenahi sistem karena sudah ada jadwal yang sampai Desember, tapi bersatulah, bersepakatlah menghadapi musuh besar ini, dan kita mesti membuat tanggap darurat membela masyarakat. Baik, pemirsa TV Kepri, dimanapun Anda berada hari ini, kita sedang berdialog dengan Datuk Uzainul, tokoh pendiri posisi Kepulauan Riau, untuk tetap berada di dialog khusus TV Kepri sambil memberi kesempatan kepada pesan-pesan yang lewat ini. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Pemirsa TV Kepri, kembali lagi di dialog khusus bersama Datuk Zainhud. Kita sudah tadi berbincang-bincang tentang Hari Marwah, terus berbicara tentang kondisi Kepri hari ini, khususnya di dalam pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Terakhir ini, kita ingin bertanya kepada Datuk Zainhud tentang apa sih program Datuk Zainhud, upaya-upaya Datuk Zainhud untuk memajukan Provinsi Kepulauan Riau hari ini yang hampir berapa tahun kita, Datuk, sekarang, Datuk? Dah. Kalau provinsi 2004 mulai pemerintahan. Berarti sudah hampir 17 tahun. 17 tahun ini. Ini sudah cukup dewasa mungkin, sudah cukup besar kita berumur sudah 17 tahun, tapi kondisi kita seperti ini saja dari sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kita tahu dulu, Datuk, bahwa ada satu lembaga namanya ILGOS, Independent Local Government Studies, itu yang mungkin Datuk Uzainul juga berada di situ ketika menjadi ketua BP3KR, di mana lautan kita adalah sumber daya alam yang terbesar daripada
minyak dan kekayaan alam lainnya. Nah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh seorang Huzrin Hud yang telah mendirikan Provinsi Kepri ini sampai hari ini tetap menjaga Provinsi Kepri hari ini? Apa yang akan dilakukan Datuk Huzrin? Terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Riau. Saya mohon doa dan mohon dukungan penuh kerana pada kondisi kritis hari ini, di saat 17 tahun meneraju provinsi ini, dengan kita menghitung jumlah masyarakat kita yang menikmati provinsi ini, saya kira jauh dari harapan. Karena itu, walaupun sejak awal pemerintahan provinsi, kami BP3KR bersama tokoh-tokoh tua yang banyak itu telah berperan karimatullah, hampir tak pernah didengar ataupun mungkin didengar, tapi kami tidak pernah berhenti dan tak pernah lelah untuk memberitahu kepada pemerintahan. Maaf Dato, hari ini sampai hari ini, apakah gubernurnya mendengar tokoh-tokoh tua kita hari ini? Kalau yang baru ini saya kira tidak, belum ada gerakan karena masih merasa baru. Baru atau memang terbiat macam itu? Padahal kita bukan orang baru, kita ini sejak lahir di sini, kita tahu. Kita tak jadi gubernur pun kita tahu macam kondisi Kepulauan Riau yang sebenarnya. Tapi kita diganggu oleh katakanlah beberapa orang-orang yang mendapat jabatan dari dukungan beberapa partai yang katakan merantau ke sini, kita dipecah belah sama-sama anak negeri. Jadi saya mengharapkan ini mesti tuntas ini. Pertama, melalui Majlis Rakyat Kepulauan Riau didukung oleh ACT, mungkin Dewan Masjid, teman-teman IPSI, kemudian semua-semua para media sosial yang bergabung hampir sudah mendaftar ratusan NGO ini akan bersama kami. Dan kami akan deklarasikan insya Allah 10 Juni nanti. Yang pertama adalah kita membuat pola untuk benar-benar rakyat menikmati provinsi yang kita bangun bersama ini. Kita mesti tahu betul-betul di mana rakyat yang memerlukan bantuan yang begitu cepat dan kita harus tanggap hari demi hari. Saya ulangi lagi, kalau kita menunggu travel bubble, kita menunggu investasi asing, jembatan Batam Bintan atau PT BAI atau KAK, itu tak ada manfaat secepat mungkin. Kita bangga dengan punya KEK, punya PP Batam, punya PT BAI. Tetapi tidak ada satu pun saham untuk Kepulauan Riau. Apalagi beberapa konsep terakhir tentang katakanlah oil and gas yang mereka belum beroperasi sehingga kita tidak dapat bagi hasil. Maksimalkan nego jangkar juga masih separuh-separuh hati. Jadi dengan kemampuan yang ada, saya mengajak masyarakat Kepulauan Riau untuk bergabung dalam satu sistem untuk kita mulai mendata masyarakat ini. Di sebuah RT saya, ada tinggal di situ ASN, ada tinggal di situ Polri, ada TNI, ada pengusaha. Kemudian ada juga buruh-buruh tani nelayan dan ada juga orang-orang yang patut kita santuni. Mungkin kita dapat menghitung di sini ada 12 kakak. Maka setiap bulan 12 kakak ini mesti kita betul-betul mereka punya bahan pangan. Itu akan kita gerakkan di seluruh provinsi ini dengan relawan kita. Kemudian kita mulai mendata ulang lahan-lahan yang terlantar, yang tidak difungsikan. Di Karimun banyak jasa dapati, di Kundur. Kemudian juga di Karimun, di Bintan, di Lingga. Kita tolong sampaikan pemerintah, kami ingin bekerja melalui program perkebunan, pertanian dan peternakan. Kita sudah dapat beberapa sponsor untuk membantu. Saya contohkan, umpamanya di Tanjung Batu, gambir itu setahun akan panen. Maka kita cari lahan nanam gambir. Pembeli akan tanda tangan MOU depan bupati, mereka pasti beli. Sehingga kita akan mencari jatah hidup mereka selama setahun dan mereka akan layak hidup setelah ini jalan. Begitu juga dalam perjalanan gambir itu dia akan tanam pinang dan sebagainya. Teman saya dari Jakarta kemarin sebelum pandemi ini menyarankan untuk anak-anak muda kita memelihara burung puyuh. Itu telurnya dia akan MOU dengan para bupati, dia pasti beli. Dia yakinkan sebulan mendapat 3,5 juta keuntungannya. Satu lagi itu. Kemudian penangkapan ikan-ikan ini semua, kita akan mencari teman-teman untuk menjadi pemodal nelayan kita selamatkan. Sehingga rakyat ini tanpa menunggu investasi, mereka bukan jadi kuli, mereka jadi saudagar di negerinya sendiri. Mereka bisa beribadah tenang, mereka bisa bekerja dengan baik. Tidak selama ini kita mengandalkan bekerja dengan upah minimum, bekerja kemudian dengan apa kata toke, sehingga kita demonstrasi tiap tahun hanya meminta naik 100-200 ribu, itu sangat memalukan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya mengharapkan mungkin berkenan nanti TV Kepri untuk syuting nanti pada saat tanggal 10 nanti, saat kami mencanangkan gerakan rakyat Kepulauan Riau
sukses ini, sejahtera ini, kemudian bergerak terus di masyarakat. Mudah-mudahan hati nurani pemerintah bersama TNI Polri, bersama ASN, bersama orang yang mampu akan berada pada sisi kita membantu masyarakat. Inilah diharapan kita sementara menghadapi pandemi ini. Kami juga bersama tim akan mendatangi DPRD untuk mendengarkan aspirasi bagaimana kondisi masyarakat. Saya melihat, saya mendengar informasi aparat pemerintahan, pejabat pemerintahan, OBD pemerintahan diberi insentif begitu tinggi dengan surat perjalanan dinas yang besar-besaran miliaran. Tetapi maksimal untuk masyarakat itu tidak banyak. Apalagi nanti kekurangan-kekurangan anggaran gurindam mesti kita hentikan dulu. Bantuan-bantuan infrastruktur yang tak penting, hentikan dulu. Tapi dulukanlah modal rakyat ini untuk mereka bisa bekerja dan mencari makan. Terima kasih kepada Dato' Uzrin. Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Dato' Uzrin terkait dengan berbagai masalah hari ini seperti proyek-proyek besar, ya, yang sebenarnya hari ini bukan tidak kita dukung, tetapi kita dukung. Cuman untuk hari pandemik hampir 2 tahun ini, yang diperlukan masyarakat adalah kebutuhan pangan, yeah, makan, dan kesulitan mencari pekerjaan dan uang hari ini. Mungkin itu yang ingin Dato' Uzrin sampaikan. Nah, terakhir nih Dato', pertanyaannya. Ini Gubernur kan banyak mengundang-undang menteri hingga presiden hari ini. Apakah itu sebuah politik mercusuar saja atau apa sih manfaatnya menteri-menteri datang ke kemari hingga harus bergantian-gantian datang ke Kepri? Seberapa penting sih mereka hadir sini? Apakah mereka menyumbang anggaran dari pusat ke sini, proyek-proyek dan segala macam, Dato' Uzrin? Kita mengharapkan keberkahan kunjungan pemerintah atau pejabat biasanya akan membuat feedback kepada masyarakat. Sejak dulu begitu. Pamannya pernah Mendagri Supadi Rustam datang ke Penyengat menyumbang lampu gitu. Mungkin mereka ada rencana. Saya setuju. Tapi kapan itu anggarannya nunggu APBD 2000? Seperti contohnya Bandara Karimun, kemudian peti kemas Karimun. So, lahan aja belum selesai. Lahan harus oleh daerah. Daerah tak ada uang. Sekarang gaji mereka aja tak dibayar. Jadi jangan diberi angin-angin surga masyarakat. Bekerja secara diam-diam. Tetapi yang hari ini masyarakat perlu makan, minum itu yang mesti kita pikirkan. Kita naik pesawat, enak-enak charter pesawat ke Natuna. Charter pesawat umpamanya ke Anambas. Tetapi uang itu bisa kita sisihkan sebetulnya untuk orang-orang kampung yang perlu makan. Kedatangan presiden, berapa biaya yang kita tahu kedatangan presiden itu? Anggaran pengamanan, anggaran bangunan-bangunan yang tak jadi untuk meresmikan pangkalan jembatan Batang Bintan. Sudah dibangun, sudah dibuat tapi batal-batal itu. Semuanya rupiah demi rupiah itu uang masyarakat. Janganlah kita membuat pencitraan, kita kembalilah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, beri kita amanah dan amanah itu sumber dengan Al-Qur'an Al-Karim, dan kita nak jati keperluan dia ini bersatulah dalam satu sistem untuk memerangi perang melawan pandemi ini. Jangan melupakan seperti contohnya wali kota Dumai, bupati di Bengkulu, mereka memberitahu kepada seluruh ASN, seluruh masyarakat setiap waktu solat kembali ke masjid berdoa semuanya supaya selamat daripada wabah ini. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang bersendiri syarak, syarak kitabullah. Dan kita inilah negeri yang berpancangan marwah, bersangat amanah. Jadi kita mestilah teliti uang kita pakai ini uang masyarakat. Uang rakyat yang menanti kembali mereka menikmatinya itu, insyaAllah. Baik, terima kasih Dato' Uzrin Hud. Sudah sampai akhir kita, pertemuan kita pada hari ini di dialog khusus. Dan terima kasih kepada pemirsa TV Kepri, dimanapun Anda berada. Semoga kita berdoa apa yang akan dilakukan oleh Dato' Uzrin Hud kedepannya akan menjadi kenyataan dan bisa mensejahterakan rakyat Kepulauan Riau. Demikian dialog khusus TV Kepri hari ini. Saya Sumantri Ardi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.